tidak tertelanda. Kalau saya sih lihat begitu. Cuman waktu, saya tidak terlalu yakin bisa diselesaikan dalam tempo secepat itu. Orang bisa lihat, wah, kita melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya bukan intinya itu menurut saya. Ada pembangunan di luar itu yang sangat penting. Hari-hari dengan jabatan yang baru. Hukum dan kriminolog dari sebuah universitas ternama perempuan. Karena orang ini luar biasa integritasnya. Buka Kompas 10 tahun yang lalu. National interest kita. Tadi ya. National interest kita sudah jelas kalau dari saya ya. Partai politik. Ada apa di partai politik? Ada dua hal yang menurut saya yang partai politik harus perbaiki kalau kita tidak mau terjadi seperti sekarang. Pertama, partai politik di Indonesia itu tidak punya namanya code of conduct. Apa itu code of conduct? Kode etik. Karena dia nggak punya kode etik, maka tidak ada aturan di sana yang bisa mengikat dia untuk tidak mencalonkan orang-orang yang nggak benar. Kan begitu. Kalau dia punya kode etik, code of conduct, maka kode etik itu yang akan mengatur misalnya kalau orang bermasalah, nggak boleh dong dicalonkan jadi anggota DPR, tidak boleh dicalonkan jadi anggota DPRD, tidak boleh dicalonkan jadi bupati dan gubernur. Kalau dia punya code of conduct, tapi karena dia nggak punya, makanya orang bebas melakukan apa saja di partai politik. Apa saja yang mau dilakukan pengurus partainya itu bisa, karena nggak ada code of conduct. Kedua, partai politik Indonesia tidak punya namanya akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Dampaknya apa? Dampaknya mahar begitu liar. Kan begitu, karena tidak punya akuntabilitas pengelolaan partai, makanya pengurus partai seenaknya menerapkan mahar tanpa ada pertanggungjawaban. Anda mau pakai partai saya sebagai kendaraan, saya jual kepada Anda misalnya 2 miliar. Itu karena tidak ada akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kalau ada, itu nggak mungkin bisa dilakukan.